Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih abang saya yang berhormat Haji Ahmad Hasbullah bin Elias, abang saya yang nombor satu Datuk Najimuddin bin Elias. Walaupun ramai yang kata saya ni ialah abang mereka, zalim betul, sial dekat saya. Beginilah nasib diriku yang malam. Tadi ada abang tu tanya, YB Hasbullah tu adik saya. Adik tu cakap, abang saya tu, di mana yang nampak ketuaan saya, saya pun tak tahu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita membicarakan tentang kasih sayang. Bagi abang-abang kakak yang masih berdiri di belakang, insyaAllah pihak urus dia sedang mengusahakan untuk mengambil tikar untuk diletakkan di atas padang. Jadi kerusi dah habis dah, dan lebih daripada 800 kerusi yang ada di sekolah ni telah pun dikeluarkan. Jadi kita terpaksa keluarkan tikar, kapet yang tak dipakai. Dan total boleh dulu lah kapet tu, kita ambil kapet surau ni, kita ambil kapet yang digunakan untuk kegunaan apa nama ceramah. InsyaAllah van sedang membawa tiga-tiga nanti insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan membicarakan tentang tajuk kasih sayang pada malam ini. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikira beriman kamu, tidak sempurna iman kamu, sehinggalah kamu menyayangi saudara-saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Di sini ada dua keadaan. Pertama, sayang orang lain. Kedua, sayang diri sendiri. Dua benda ini tuan-tuan yang Nabi SAW sebut kepada kita. Baik, pertama, bagaimana yang dikatakan manusia yang sempurna beriman? Sebab ada orang melihat sempurnanya iman ni, yang pertama ada orang melihat daripada sudut pakaian. Kalau tengok iman pada pakaian kami bertiga ni, menang kat mereka berdua. Saya ni kompon tak beriman, pakai baju tidur eh. Baru saya perasan tuan-tuan, baju tidur tuan-tuan. Sabar je lah tuan-tuan, lantau je lah. Baju tidur ni semua tak gelap. Kenapa ni tuan-tuan? Itu pun zalim juga gelap orang-orang. Kalau kita ada orang yang melihat ketakwaan itu daripada sudut pakaian. Oh, kalau tengok pada songkok hitam, lawan dengan seroban, menanglah seroban, Pak Ramad. Yang pakai songkok hitam ni tak kurang beriman lagi ni. Ni songkok hitam, GST nama dia, geng songkok tinggi. Tuan-tuan, kalau tengok pada baju Melayu dibanding dengan pakai jubah, oi, tinggi lagi yang jubah iman dia. Sebab orang menilai kepada pakaian. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menilai keimanan, tidak menilai ketakwaan daripada pakaian kita. Islam memberikan kepada kita kebebasan untuk berpakaian selagi mana menutup aurat, selagi mana mengikut syariat. Pakailah baju. Tengok malam ni kita pakai baju macam-macam. Pak Rahman baju Melayu kemplek ah. Senang, ekor masuk. Saya pakai seluar dalam tu, ya tuan-tuan. Saya pakai seluar, saya pakai baju kemeja. YB Pak Lang pakai baju Melayu, pakai samping. Datuk Mzah, Datuk apa nama Wahab, kita baju Melayu kempletan. Haji Mzah, kita pula pakai jubah. Pakailah apa pun, warna apa pun pakailah, selagi mana menutup aurat dipersilakan. Cuma tengok Kak Sum, baru lepas bersih tadi. Kak Sum dengan tudung labuh dia, pakai pula jubah dia. Cuba tengok maklum pula baju berlip dia, tudung labuh dia. Pakailah apapun selagi mana menutup aurat, silakan.
yang dikira mengikut iman bukan pada pakaian kita. Sebab itu keluar dalam YouTube petang tadi saya tengok satu orang Pakistan, dia jual aiskrim. Datang satu orang, "You dari mana?" "Dari Pakistan." "Saya datang Malaysia." "Nego aiskrim." Orang kita tanya dia, "You hafal Quran?" "Apa? Cuba you baca Quran." Dia baca Quran tanpa tengok Quran juga. Padahal dari Pakistan lah, oh, kata Raji, kita pun tak tahu. Tapi lo pakai handbag, lo klik-klik-klik-klik-klik, lo jual aiskrim. Hafal Quran. Yang kita ni jumpa ekor ni panjang betul punggung. Lakum di rukum tak jumpa. Adakah kita menilai pada janggut? Kalau menilai kepada janggut, sudah pasti saya lebih panjang janggut daripada mereka berdua. Dan kalau menilai janggut itulah adalah lambang iman, nescaya saya lebih kuat iman daripada Kak Som yang baru selesai bersin tadi. Sebab orang perempuan tidak ada janggut. Allah tidak melihat pada janggut kita. Yang Allah Ta'ala sebut sempurnanya iman kita, dikira beriman kita, ialah bila kita menyayangi orang lain macam kita menyayangi diri kita sendiri. Subhanallah. Cantiknya tuan-tuan hadis Nabi SAW. Jadi kalau saya ada janggut panjang, jubah panjang, tasbih pun panjang. Setiap kali dah ada orang yang guna tasbih tu, dia beli kat Lokim. Panjang tu, besar tu, biji tasbih. Subhanallah, subhanallah. Begini dengan kat tangan je. Tuan-tuan, kalau kita punya hebat macam tu, tapi dengan jiran sebelah rumah kita membenci, belum sempurna iman kita. Balik daripada umrah, tiap-tiap tahun pergi umrah. Tetapi kalau kita dengan adik-beradik kita sendiri benci-membenci, belum sempurna iman kita. Walaupun nama kita iman. Nama awak apa? Nur Sajatul Iman. Oh, cantik lah. Nur Sajatul Iman. Bukan. Yang boleh faham, faham. Tak faham, sudah. Tak. Nama ni iman. Tetapi kalau tak kasih pada mak, tak kasih pada bapak, belum beriman. Jadi nombor satu tuan-tuan, dia nak beritahu kepada kita, kasih sayang merupakan salah satu daripada syarat kesempurnaan iman. Nombor dua, dia nak beritahu apa? Sayang kepada orang lain. Sayang kepada orang lain, tak nak bagi susah. Macam mana kita tak nak bagi susah diri kita? Kita sebelah kita ada kerusi kosong. Kita duduk kursi kita. Sebelah kita kosong. Kita bubuh beg tangan, kita bubuh behong, bubuh tepung. Ini bukan di sini Pak Rahman, di Afrika. Saja tak nak bagi orang lain duduk sebelah kita. Orang lain lah duduk tercangak-cangak, mana dah kursi kosong. Kita tak panggil dia duduk sebelah kita, belum dikira beriman. Baik, yang mana dia kosong kursi sebelah tu, beg kat tangan. Ini tuan-tuan kadang-kadang kamu biar dia bawa nampak dia kena terus biar. Ya Allah, hilang iman dah tuan. Kita tak, macam mana kita tak suka orang berdiri, macam itulah sebenarnya. Macam mana kita tak suka kita berdiri, macam itulah sebenarnya. Kita juga tak suka orang lain berdiri. Mereka ada anak, mereka ada sakit gaut. Lama-lama tak ada kursi, penyakit pula gaut, lama-lama gaut. Sebab itu tuan-tuan kena ada budaya kasih sayang. Macam mana kita tak nak? Yang sedang melintas kita ni ialah Pak Lemang ya. Macam mana boleh tu free tadi pula suatu rumah lah tu. Dah berok je lintas di balok. Aduh, siapa je lah tuan-tuan. Kita menyayangilah insan-insan yang istimewa macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan benci pada dia, dosa tu tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita sayang diri kita. Nabi sebut dalam hadis ni, ada satu benda yang sayang, kena sayang pada diri sendiri. Maka manusia sekarang pun sayang pada diri dia. Sebelum tidur malam, cuci muka. Sebelum tidur malam, cuci muka. Kenapa? Sebab saya nak menjadikan wajah saya lebih berseri.
Dia ambil yang timun, letak seluruh muka. Potong nipil-nipil, tak. Pukul satu pagi, suami ambil sos, ambil timun. Ada orang yang menjaga muka yang Masya Allah, menjaga kulit tangannya tiap-tiap malam sebelum tidur. Off ulang. Supaya kulit dia sentiasa gebu. Tuan-tuan, itu menjaga sayang dalam dunia. Sayang dalam dunia. Dia potong kuku, dia gosok gigi, dia korek telinga dia, dia ubatkan mata dia, dia jaga diri dia. Tuan-tuan, itu sayang dalam dunia. Kita kena ada satu lagi perasaan sayang di dalam kubur, di alam barzakh. Sayang pada diri kita supaya jangan diseksa di dalam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berapa ramai yang tak sayang diri ketika di dalam kubur? Bagaimana dia tak sayang diri dia ketika dalam kubur? Tuan-tuan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila malaikat nak pukul ke, malaikat nak soal ke, anggota wuduk mempertahankan tuan dia. Jangan kau pukul di muka dia. Muka inilah yang mengambil wuduk. Jangan kau pukul pada tangan dia. Tangan inilah yang mengambil wuduk. Jangan kau pukul kepalanya. Kepala inilah yang mengambil wuduk. Jangan kau pukul kakinya. Kaki inilah yang pergi melangkah ke tempat-tempat yang baik. Akhirnya tuan-tuan, tidak ada satu badan pun yang boleh dipukul oleh malaikat. Subhanallah. Berapa banyak orang yang jaga badan dia supaya tidak dipukul oleh para malaikat di dalam kubur? Ini dikatakan sebagai sayang pada diri dia. Tuan-tuan, itu sayang. Dalam kubur, sayang di hari kiamat. Allah Ta'ala kata pada dalam Quran, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَدْ. Dihimpunkan manusia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ada manusia yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan matanya buta. Subhanallah, tuan-tuan boleh bayang. Macam mana Allah Ta'ala jadikan kita buta mata? Apa sebab kita buta mata di akhirat? Buta mata di akhirat kerana kesan yang kita buat dosa ketika hidup dalam dunia. Sebab itu kalau kita faham, menjaga diri kita supaya tidak diseksa di hari kiamat, di alam barzakh, maksudnya apa? Sayangi diri kita, jangan melakukan dosa-dosa ini. Kerana dosa yang kita buat ini tuan-tuan, hari kiamat balasan dia. Sebab itu kita tengok dalam Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah melihat di dalam neraka perempuan yang digantung rambutnya kerana tidak menutup aurat. Kalau kita sayang pada rambut kita di hari kiamat supaya tak dibakar, tak digantung, tutup aurat. Nabi Muhammad tengok bagaimana orang yang menggunting lidah dia sendiri. Kalau tuan-tuan sayang pada lidah tuan-tuan di hari kiamat supaya tak digunting, jaga baik-baik akan lidah kita dalam dunia. Jadi tuan-tuan, yang ketiga membawa maksud, dia suruh sayang kepada diri kita sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Ku anfusakum. Jaga diri kamu. Wa ahlikum. Dan keluarga kamu. Nara. Daripada api neraka. Dalam ayat itu Allah Ta'ala pesan, jaga diri kamu. Apa makna diri? Dari hujung rambut sampai hujung kaki, diri. Jaga. Jangan sampai disentuh api neraka. Wallahu a'lam.